mantap. Halo sobat YouTube Abeng Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Abeng Channel. Masih seputar Kali Ciliwung ya teman-teman. Kali ini kita akan update Kali Ciliwung Raden Saleh, atau tepatnya saya ini berada di Jalan Infeksi Ciliwung daerah Keramat ya teman-teman. Dan di seberang sana itu Gedung Kesenian Jakarta atau Jalan Infeksi Sekolah Seni ya teman-teman. Nah, hari ini Jakarta mendung dan memang sekarang sudah musim hujan ya teman-teman, atau sudah musim hujan. Dan barusan juga di sini sempat turun hujan, namun tidak lama ya, sebentar. Nah, untuk Kali Ciliwung segmen Raden Saleh ini sampai mengarah ke arah Kali Pasir, ke arah Kuitang, sudah dilakukan normalisasi pengerukan untuk lumpurnya ya teman-teman. Bahkan sekarang sudah terlihat bersih. Namun memang ini airnya sedikit agak keruh karena barusan juga habis turun hujan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini terlihat Akaca ya, atau anak Kali Ciliwung yang sedang berenang ya teman-teman. Dan ini memang kalinya juga sudah dalam ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan melihat salah satu bocil ya. Dia akan lompat dari atas ya teman-teman. Dan wow, itu udah enak ya untuk kalinya, sekarang udah dalam. Dan mereka pun sangat senang ya mandi di kali, walaupun memang airnya ini sangat keruh ya. Teman-teman, kalau kita lihat ya, untuk Kali Ciliwung dari mulai arah jembatan Jalan Raden Saleh sampai menuju ke arah Jalan Keramat ya, atau tepatnya di belakang Gedung Kesenian Jakarta, di sini terlihat untuk kedua sisi tanggul Kali Ciliwung ini sangat bersih ya. Jadi tidak terlihat di atasnya itu ada semacam tumpukan-tumpukan sampah ya teman-teman. Jadi ini sangat rapi. Bahkan untuk airnya juga ini sangat lancar dan terlihat bersih, walaupun memang warna airnya agak kecoklatan ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, untuk kedua sisi tanggul Kali Ciliwung di atasnya itu sangat bersih ya, tidak ada semacam kandang-kandang burung ya seperti di Kali Ciliwung daerah Menari ataupun Taman Dalem, juga daerah Kampung Melayu atau Bidara Cina juga banyak yang mendirikan semacam
kandang-kandang burung di pinggir Kali Ciliwung ya teman-teman. Namun kalau di sini berbeda ya, di sini sangat bersih sekali. Dan di sana juga atau di daerah Cikini terdapat salah satu makom keramat ya teman-teman. Itu makom Habib Cikini bersebelahan dengan apartemen Menteng Fak ya teman-teman. Dan terlihat di sana ada orang yang sedang mungkin mencari sesuatu ya di dalam air. Nah, di sini juga terdapat salah satu gorong-gorong dan kita bisa lihat ya, wah kedalamnya gelap sekali ya teman-teman. Dari aliran air dari rumah-rumah warga mungkin ya, yang mengalir ke Kali Ciliwung ya. Nah, kita bisa lihat ya untuk kedua sisi tanggul Kali Ciliwung di atasnya itu sangat bersih ya. Tidak ada semacam kandang-kandang burung ya. Itulah teman-teman sedikit kita mengupdate atau melihat kondisi Kali Ciliwung daerah mulai dari arah Raden Saleh ya sampai ke arah Keramat, dan ini merupakan hasil atau dampak positif dari normalisasi pengerukan untuk lumpurnya, jadi terlihat sudah bersih ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pada pulang.